Yo, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, itu Hendrawan ya, ma bro. Oke, Hendrawan ya, cok. Oke, jadi seperti yang kalian lihat judul di video kali ini, gue bakal ngasih tahu kalian ya, bukan ngasih tahu sih, gue bakal nge-review gitu skin terbaru dari Valorant nanti bakal keluar setelah update dan next season ya. Ini gue nyobain di early accessnya atau betanya early access buat Valorant. Jadi gue dikasih sama Riot gitu buat nyobain. Agen terbaru gue udah upload videonya kemarin ya, agen terbaru ini dan battle pass terbaru. Intinya semua yang terbaru ada di sini ya, bro. Gue cuman bakal di video kali ini, intinya kita bakal nyobain senjata baru yaitu RGX 11 Z Pro, 11 Z Pro ya, atau ya RGX 11 Z Pro. Yang kemarin itu RGX apa namanya ya? Coba ya kita lihat dulu ya. Ini apa bedanya sih sama RGX? Ini kan apa ya? Ini berarti Vandal ada yang kemarin ya. Cari yang kemarin itu RGX apa sih, bro? Sama kah? Lah iya ya. Nggak ada bedanya ya. Jadi ini sama aja kayak kemarin RGX-nya ya, nggak ada bedanya sih. Namanya juga sama, RGX 11 Z Pro ya. Ternyata nggak ada bedanya. Gue kira tuh bakal beda gitu. Entah dari pisau kek. Ini pisau yang kemarin nih, Pro Blade ya. Ternyata nggak ada bedanya sama. Gue kira bakal beda gitu. Misalnya kayak Prime gitu kan. Namanya kan beda kan. Contohnya kayak RGX 11 Z Pro 2.0 gitu kan. Ternyata sama ya guys ya. Oke, kita bakal beli langsung ya. Apa namanya, kita bakal beli skin dari RGX 11 Z Pro. Kita bakal review yang ini dan kita bakal pakai semua skinnya ya. Oke, langsung aja kita beli bundle 8.700, masih murah sih bro. PP gue masih 75.000 ya. Kemarin tuh biar tumben nih Riot ngasih gue 75.000 doang ya. Biasanya kemarin-kemarin tuh 500.000 gitu dikasih Riot. Ini kok dikit ya Riot ngasih ya, tumben-tumben. Ini bagus nih. Anjir, sumpah kartnya gue suka banget. Gue pengen beli kartnya. Ah, gue cuma pengen beli kartnya doang. Kartnya nyala-nyala, anjir. Gila, gemar PC lagi. PC RGX. Serah lah ya. Oke, langsung kita pakai skinnya. Di sini udah kita pakai di Vandal juga ya. Tapi yang pasti skinnya tuh klasik, Spectre, klasik Spectre, Phantom, OP, pisau. Kita Vandal, kita pakai dulu RGX. Punya gak sih gue? Ya, gak punya bro. Kenapa sih? Kok gak kebuka ya? Di waktu nyobain beta neon tuh kebuka anjir. Ini kok gak kebuka ya? Skin-skinnya. Ya gak apa-apa lah ya, gak deh. Berarti RGX-nya gak kebuka dong. RGX yang pertama tuh dapat apa aja sih? Gue lupa loh. Frenzy dapat Frenzy RGX. Salah-salah. Tapi tetep gak kebuka anjir. Ya udahlah ya, kita pakai yang ada aja dulu. Pisaunya kita udah pakai ya. Kita upgrade dong bro. Masa iya gak di upgrade? Dana tidak cukup. Beli Radiant Point 4.800. Murah. Tapi ntar bisa gak sih gue beli Battle Pass? Gue kan pengen level maxin Battle Pass. Level maxin Battle Pass tuh berapa sih? Gue lupa ya, gak tau dah. Gue suka warna apa ya? Tunggu, kita lihat dulu warna. Wow, birunya keren sih, tapi merah juga keren anjir. Beli warna apa ya? Anjir, gue pengen warna birunya, naksir gue. Mahal banget, apaan? Mahal, mahal. Canda ya guys ya. Udah, kita udah pakai pisaunya, setelah itu kita bakal pakai mana sih anjir? Nih. Kita bakal pakai Phantom-nya ya, kita upgrade Apple Max. Apaan bro? Kita upgrade semua lah bro, nggak usah banyak bacot, banyak tingkah, banyak lama-lama. Pakai semua bos. Bos, apaan bos? Nggak usah peduli pipi bos, ntar dikasih Riot lagi. Ini juga akunnya. Ini akunnya nggak bisa dimainin di akun utama ya, maksudnya di Valorant asli. Ini Valorant khusus konten kreator gitu ibaratnya, jadi Valorant-nya beda lagi bro. Jadi lu nggak bisa login akun ini di akun Valorant biasa, nggak bakal bisa. Walaupun Riot ngasih 500.000, ini pun nggak bakal bisa. Anjir. Lah kok gue naksir sama biru ya? Tapi kita ini lebih keren anjir. Kita pakai yang oranye aja ya, gue beli yang kuning. Yang kuning Phantom-nya yang kuning kita pakai kayak biasa. Tenang bosku, tenang.
Abis itu kok gak kepake sih anjir. Lah ini apa? Update baru ya guys ya. Wow. Update baru bisa ngefilter skin ya guys ya. Bisa difavoritin. Update baru ya guys ya. Oke, GG Gaming gak guys? Aduh, gila update baru loh. Ya gak sih atau emang dari kemarin ya? Enggak tahu sih gua. Itu intinya kita pakai dulu ini ya. Abis itu OP-nya kita pakai warna OP-nya warna merah ya kita beli. Jadi kita beli ini dulu dah. Beli Radiant Point murah, Bro. Murah, Bro. Tenang, Bro. Tenang, tenang. Ini lagi kayaknya. Aduh, aduh. Oke. Abis kita buka level dulu, tenang. Masih 50.000 PP kita, Bos. Kita upgrade dulu sampai level max. Eh, kok beli warna enggak sih? Eh, enggak tahu gua upgrade beli warna. Enggak gua upgrade itu ya. Kita upgrade sampai max level, Bro. Tenang, Bro. Tenang, Bro. Kita... Oke, pokoknya ini bakal gua upgrade dulu ya biar enggak lama-lamain durasi nih, biar kalian enggak lama nonton gua bakal upgradein dulu satu-satu senjatanya semua ya. Dan warnanya gua bakal pilih satu-satu gitu. Oke, langsung aja. Kan pasti warna biru ya. Oke, setelah kita selesai upgrade ya. Jadi yang klasiknya gua pakai warna default, warna hijau, warna hijau ya. Warna hijau. Yang spekternya gua pakai warna biru, yang phantomnya gua pakai warna kuning. Yang operatornya gue pakai warna merah dan yang pisaunya gue pakai warna biru. Oke, langsung aja kita bakal cobain mungkin main di the range ya dengan senjata baru RGX. Let's go. Oke, langsung aja kita bakal cobain skin RGX. Oke, ini dia klasiknya ya. Udah banyak banget yang add gue. Kita cobain dulu. RGB. Ah, Riot. Wah, giliran gua enggak punya duit lu keluarin skin bagus lu. Lu kalau puterin dia ganti warna. Anjir. Gua lepas nih. Dia masih muter. Tuh, anjir. Dia kalau di-inspect tuh warnanya RGB. Tapi kalau klasik ya juga enggak sih? Oh. Ternyata kalau yang lain tuh juga ganti warna. Bunyinya satisfying anjir. Gila. Ini mah keren banget tapi mahal. Lihat kasih pipi gratis di server utama. Tapi mahal sih. Tapi bagus sih menurut gue. Tapi gue suka pisaunya sih. Gila keren banget anjir. Ini mah Riot sih, emang sih racunnya sih. Ah, gila sih. Udah kita ganti ke kill counternya belum, kita ganti ke Spectre dulu ya. Spectre-nya warna biru ya, kayak gini ya. Dia kalau diinspect mati, ntar ubah warna dia. Jadi ungu, jadi biru. RGB anjir. Aduh, gila bagus banget sini sih, Bro. Kayak berisik anjir. Ini Spectre-nya gini ya. Ada yang on enggak sih? Coba kita ajakin ntar ini ya.
Tapi pisaunya sih paling keren sih, bro. Anjir, sini sih, nih ya. Oke, coba kita, itu suaranya gitu kalau klasik gini. Gue lebih suka suara klasik sih. Kita bakal cobain skin Phantomnya ya. Jadi keren banget, ganas anjir. Kayak bunyi apa ya? Kita inspect. Gila sih, ini warnanya ganti-ganti sih, RGB gitu bro. Yang ininya kan oranye, abis itu RGB-nya dalamnya tetap ganti warnanya. Gue gak terlalu suka sih Phantom. Pisaunya sih paling gue suka. Ini nih, paling the best nih. Gila, suaranya ganas ya anjir OP-nya. Wah, ini nih merah-merah nih. Tapi tetap dari sekian banyak itu gue kok ini sih anjir. Gue tetap paling suka pisaunya ya. Pisaunya emang nggak bisa dibohongin, bro. Emang bagus sih, tapi bagus kayak gini skinnya, kalian lihat sendiri ya. Oke, mungkin gue nanya dulu nih, ada yang on Bang Lord? Lord Lios. Kita gue bakal tanya apakah sibuk. Ntar gue pengen minta tolong gitu buat nyobain efek eliminasinya. Oke, tunggu ya. Oke, jadi seperti itu ya efek dari skin RGX ini ya. Ini pisaunya keren banget sih. Ini kok gak bisa ya? Intinya tadi gue udah kasih tahu ya. Begitulah efek dari skin RGX ini. Oke, mungkin segini aja dulu video kali ini ya. Oke, sampai jumpa di next video. Jadi seperti itulah review dari skin RGX. Next video gue bakal review Battle Pass ya. Ini kita liatin dulu sedikit nih ya. Pisaunya sih GG sih, bro. Oke, pokoknya sampai jumpa next video. Nih pisaunya nih. Bye-bye.